Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reza Kusumadi dari kelas 12, ingin menyelesaikan ulangan harian biografi. Nah, sekarang saya bersama Bapak saya, Bapak Suhadi, dan sekarang saya akan berbincang tentang perjalanan karir Bapak saya dimulai dari masa kecil. Pak, boleh diceritain nih, Pak, pada masa kecil Papa? Baik, terima kasih, Razak. Nama saya Suhadi, umur saya 54 tahun. Saya, Papa hidup di kampung kecil di sebuah desa di pinggir sungai Lukulo. Di sana kehidupan masih alami, waktu itu juga belum ada listrik, belum ada telepon apalagi. Jadi kalau kecil, Papa main ke sungai, itu mandi di sungai bersama teman-temannya. Terus main bola di sana, dan pokoknya bermain seperti anak kecil, tapi tempatnya di sungai. Jadi sambil bermain, berenang, menangkap ikan, dibakar di situ. Terus di pinggir sungai ada pohon pisang, kita makan rame-rame yang sudah matang. Jadi sangat berbeda dengan kehidupan anak sekarang. Terus pagi hari berangkat sekolah, waktu itu di SD Negeri juga di kampung, ke sekolah itu berjalan kaki. Jadi rame-rame kita jalan kaki, kurang lebih 15 menit. Itu berapa kilo tuh? 15 menit itu sekitar 3 kilo ya, 3-4 kilo. Dan sekolahnya pun nggak pakai sepatu. Jadi nyeker dong? Nyeker, betul. Berarti nyampe sekolah udah keringetan banget dong? Bukan keringet lagi, nyampe sekolah ya udah nggak dirasakan keringet atau gimana. Dan di sekolah pun langsung bermain kelereng, main karet, main ya bermain kejar-kejaran teman-temannya. Kalau dulu sekolahnya sampai jam berapa? Masuk pagi jam 7 sampai jam 11. Kalau udah agak dewa yang kelas 3, kelas 4 sampai jam 12. Nanti yang kelas 5, 6 udah sampai jam 1, jam 2. Dan di sekolah itu diajarin masak. Wah, ada lomba masak, kegiatan masak. Menggambar, terus ada kerja bakti. Kerja bakti itu semua murid bawa cangkul, sapu, ada pengki, ada ember, itu ke sungai ngambil pasir untuk ditaruh di halaman sekolah. Terus bersih-bersih rumput. Jadi benar-benar sekolah itu milik bersama, bukan murid itu ya bermain gitu dan bekerja. Sampai SMP kita sebentar ya. SD itu sudah ikut pramuka, jadi kalau udah kelas 4, 5, 6 itu pramuka. Pulang sekolah setiap hari Jumat. Terus kelas 5, kelas 6 itu udah ikut camping. Dan campingnya bukan di sekolahan, tapi di tempat pekarangan yang kosong, luas, itu kegiatan dari kecamatan. Terus masa SMP itu naik sepeda. Jadi naik sepeda rame-rame, kurang lebih juga 15 menit naik sepeda. Kalau diukur mungkin sekitar 5-6 kilo ya. Itu udah lumayan jauh ya bedanya. Oh iya, jadi dulu itu nggak kayak anak sekarang. Anak orang dulu, anak-anak dulu itu lebih mandiri, lebih kuat. Dan itu nggak ada orang diantar sama orang tuanya. Berangkat sendiri semuanya. Terus kalau lanjut nih, habis dari SMP, sekolah lanjutnya kemana, Pak? Nah,
lanjutan dari SMP, Papa melanjutkan di sekolah STM ya, Sekolah Teknologi Menengah. Nah, Papa ngambil jurusan mesin. Nah, sekolah STM itu naik sepeda. Jadi 1 jam 10 menit itu naik sepeda. Jam 10 menit ke kota kabupaten. Jadi jam 6 kurang seperempat itu udah jalan. Nanti jam 7 kurang 5 menit udah sampai. 1 jam lebih. 1 jam 10 menit, kadang-kadang 1,5 jam walaupun hujan ya naik sepeda. Nanti diterabas ya kalau hujan. Ya, kita pakai anu. Kayak jas plastik gitu ya. Oh. Terus bawa baju, bajunya ditaruh di tas. Jadi dulu sekolah itu berjuang dan itu kita naik sepeda rame-rame. Kadang-kadang harus membonceng temannya. Yang sepedanya rusak, yang berhalangan. Terus itu ada cerita lucu nggak? Misalkan apa ban sepedanya bocor atau sepedanya kenapa-napa? Oh, itu udah ya pasti ada. Dan itu nggak mulus kita naik sepeda dong ya. Itu kita turun ke sungai, naik perahu baru naik lagi. Sungai Lukulo itu. Kalau apa? Ada jalan yang lain, ada jembatan Sasak namanya. Jembatan dari bambu. Itu masih beruntung, tapi kita bayar Rp100. Setiap lewat Rp100. Setiap lewat bayar. Itu jalur yang agak muter. Kalau jalur yang cepat tadi turun naik getek. Getek itu perahu yang dari bambu dijejer-jejer gitu. Buat nyebrang sungai. Buat nyebrang sungai untuk pergi ke sekolah. Jadi beda sama anak sekarang. Nah, pulang dari sekolah setiap hari Rabu kita ikut bela diri judo. Jadi setiap Rabu dan Jumat ikut judo, hari Kamis kita pramuka. Itu kelas 1. Nah, kelas 2 kita sore ikut praktikum. Kelas 3 baru bebas kegiatan. Dan untuk pulang sekolah juga naik sepeda. Itu jam 6 keluar dari sekolahan, nanti jam 7, jam 8 itu baru nyampe rumah. Dan itu gelap. Gak ada listrik tadi. Belum ada listrik. Jadi cerita lucunya, waktu gelap hujan, kita di tengah sawah, kita ada orang yang sepedanya kan ada lampunya tuh ya. Nah, kita kejar itu orang yang naik sepeda pakai lampu. Kita mau nebeng cahaya kan. Nah, orangnya ketakutan, dikira kita mau maling. Orangnya juga ngebut, jadi kita balapan di sawah. Nah, itu yang lucu. Jadi rebutan lampu ya, buat sekalian lampu. Kita mau nebeng, orangnya ketakutan. Karena ketakutan. Dan pernah nabrak orang. Saking gelapnya? Iya, gelap. Nggak kelihatan. Kita nabrak orang, lampunya mati. Jadi benar-benar gelap sampai rumah. Yang anehnya begitu nyampe rumah, lampunya dites nyala lagi. Jadi kita bertanya, ini orang apa hantu tadi? Aduh, nah, itu ya. Serem tuh. Dan ya. Itu malam, tengah malam. Malam. Jam-jam 7, jam 8. Terus abis dari STM nih, Bapak merantau dulu ke Jakarta. Cerita merantau. Ya. Kita waktu itu, Papa ya, nganggur 3 bulan. Terus bingung, kita pergi nyusul kakak di Bogor. Nah, di Bogor, kakak juga kerja serabutan. Masih di pabrik lah ya. Nah, itu kita nebeng. Ngontrak, nebeng. Kita nebeng, ngontrak gitu. Akhirnya di Bogor juga sempat nganggur ya, sekitar 3 bulan baru kita kerja di PT Bukaka sebagai tukang bubut. Sebelum bubut
kita seminggu bersih-bersih mesin kerjanya sama nyapu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk enak kayak gini. Terus itu kerjanya sambil kuliah, nah itu gimana tuh membagi waktunya? Ya, jadi setelah 2 tahun kerja, kita melihat ke depan sampai tua akan jadi tuang bubut lagi, terus ini seperti teman-temannya. Dan kita melihat bos-bos yang di atas, kalau ditanya kuliah di sini, kuliah di sini, lulusan sini gitu. Nah, di situ kita tertarik untuk pengen kuliah. Dan itu juga nggak gampang. Karena sebagai pekerja di pabrik, mau kuliah itu nggak diizinkan. Nah, karena nggak diizinkan, papa lapor nih sama direktur pabrik. Mau kuliah nggak diizinkan. Istilahnya minta izin ke atas itu. Karena sama manajer di menurut apa dihalang-halangi, bapak izinnya naik lagi ke atas, banding. Nah, akhirnya dibolehin nih, tapi dengan catatan ada pasangan yang mengganti. Karena kalau kuliah kan harus masuk, apa, nggak bisa pagi, nggak bisa sore kan. Sedangkan kerja kan seminggu masuk pagi, seminggu masuk sore. Berarti cari gantinya buat gantiin. Jadi harus nyari pasangan yang mau masuk sore terus. Papa jadi masuk pagi terus. Jadi sore diisi orang lain. Dan alhamdulillah ada teman yang mau kuliah juga, kuliahnya pagi. Akhirnya papa diizinkan untuk kuliah. Jadi gantian gitu ya, papa. Jadi papa masuk pagi terus, teman papa masuk sore terus. Dan kuliahnya itu dari Bogor ke Jatiwaringin. Perjalanannya dari jam 3 nyampe kampus jam 5. Itu 2 jam naik angkot 4 kali. Nyambung 4 kali selama 2 jam. Itu lelah sekali di jalan. Itu setiap hari kayak gitu? Setiap hari. Itu baru berangkatnya, belum nanti pulangnya. Lama-lama pulangnya kos di Jatiwaringin. Dan setiap pagi ngejar-ngejar bis jemputan ke Bukaka. Jadi siang kerja, malam kuliah, ditambah tugas ini itu, Sabtu Minggu harus ngerjain tugas, kadang harus ngerjain nerusin pekerjaan. Bayar, karena setiap hari kita izin 1 jam. Karena harus pulang jam 3, normalnya harus pulang jam 4 kerjanya. Jadi hari Sabtu harus masuk untuk ganti waktu yang kita izin. 5 jam berarti kira-kira. Iya. Jadi orang masuk kerja Senin sampai Jumat, papa Senin sampai Sabtu. Kalau orang hari Sabtu, teman-temannya Sabtu masuk lembur kalau papa bayar utang. Ya, nggak dibayar. Itu perjalanan yang berat. Nah, alhamdulillah di Bukaka itu banyak teman yang kuliah. Sampai ada 8 orang tuh, setiap jam 3 pada keluar tuh, nyetop angkot. Yang kosong itu rame-rame. Jadi satu angkot penuh. Anak kuliah. Barengan ya? Barengan, patungan. Jadi bukan hanya bayar patungan. Nanti udah naik angkot, minggir, beli gorengan tuh. Iuran 100-100 rupiah. Dimakan bareng-bareng di angkot. Terus nih, tadi udah dari kecil, terus STM, kuliah, terus merantau. Nah, ada nggak satu momen yang benar-benar mengubah hidup yang kayak gongnya lah? Ya, momennya ketika kita sudah kuliah ini, pas teman-teman kerja tahu kita kuliah, itu kita dibilang orang gila. Orang sudah kerja, teman-teman kan menikah. Sudah kerja, menikah, diledekin terus. Sampai ini
Suhadi udah gila nih, udah susah kuliah gini-gini, maksain gini-gini, bukannya seneng-seneng, malah cari yang susah-susah gitu. Tapi namanya perjalanan hidup ya. Waktu apa? Papa udah selesai, Papa baru naik jabatan, terus Papa dipindah di bagian pemasaran, terus Papa datang bawa customer, Papa ajak keliling tuh ke tempat, Papa ngebubut dulu, baru teman-teman itu tercengang, wah Suhadi gila lagi nih, Suhadi gila, udah bawa customer, jadi dulu gila kuliah, sekarang gila bawa customer. Hebat sekali, tambah plus. Dan sekarang perjalanan waktu, teman-teman pada pensiun, Papa buka usaha sendiri. Teman-teman dulu yang mengata-ngatain, yang suka ngeledekin, sekarang Papa rekrut jadi pekerja di tempat Papa itu. Nah, itu yang orang tidak menyangka gitu. Bahkan pernah Papa undang nih seluruh karyawan yang sudah pensiun di tempat kerja dulu, tempat ngebubut. Papa undang ke pabrik, silaturahmi, itu semua baru cerita masa dulu, kamu dulu saya enyek-enyek gitu, saya hina-hina. Sekarang kamu jadi bos, sekarang kamu jadi orang hebat gitu. Jadi untuk merubah sesuatu itu dari kita, bukan dari pengaruh orang lain. Orang lain hanya mempengaruhi sebagian kecil atau dorongan. Tapi untuk merubah diri kita, hanya kita yang bisa. Jadi kalau anak sekarang, orang tua yang capek yang mendorong-dorong. Dulu kita merantau, nggak ada orang mendorong. Dunia milik kita. Dari kecil mau belajar nggak belajar kita nggak diurusin. Benar-benar belajar mau ujian juga orang tua nggak tahu. Kita aja mikir belajar, oh besok mau ujian belajar. So, dianterin enggak, sekolah berangkat sendiri. Bahkan namanya mbah kan dulu kerja apa jualan. Kita bangun tidur mbah udah pergi ke pasar. Jadi kita bangun sendiri, mau sekolah terserah, mau enggak terserah, enggak ada yang marahin. Orang tua enggak repot dulu. Tapi semua dilalui dengan senang hati, dengan happy. Bahwa pendidikan itu kita yang perlu, bukan orang tua yang perlu. Untuk pintar, kita yang butuh, bukan orang tua. Untuk sukses, untuk jadi orang, kita yang perlu, bukan orang tua. Nah, itu yang ingin Papa tanamkan dan selalu Papa dorong ke anak-anak semuanya. Bahwa perubahan dimulai dari kita, bukan dari orang lain. Orang lain hanya menjadi pemicu saja, pemancing saja. Oke, mau ada lagi? Sudah cukup. Nah, udah dari cerita kecil, SMA, STM, kuliah, merantau, sampai akhirnya jadi bos lah ya. Orang bilang, kita ya merasa biasa-biasa saja. Ya, terima kasih juga nih motivasinya. Ya, sudah. Terima kasih juga udah mau ikut ambil di tugas ulangan harian Bahasa Indonesia ini. Ya, oke. Semoga kamu sukses. Amin. Tetap semangat, jangan sekolah karena orang tua, jangan belajar karena disuruh orang tua, tapi karena kemauan sendiri ingin berubah, ingin jadi lebih baik. Siap. Karena ketika kamu bermalas-malasan, ribuan orang di luar sana sedang berjuang untuk meraih prestasi. Ya, siap. Jangan. Ketika kamu tidur, di luar sana orang sedang belajar siang malam. Terima kasih.
Oke, sukses terus ya. Ya. Mantap.